Ini tongkat bukan sekarang tongkat, Kak. Ini tongkat punya bapaknya. Iya, dia. Chainsaw Man. Oke, selamat datang di buka puasa hari ke hari ke 6. Hari ke berapa ini? Hari ke berapa sih ini? Tahu gua tuh suka bilang hari ke enggak tahu berapa. Hari ke sekian lah. 1 2 3 9 atau 8? Hebat 7. Oh iya. Bisa 7 tambah 3. Hari ke-7 ya. 6 seminggu berarti. Ya benar kan? Oke, selamat datang di vlog hari ketujuh ya, vlog buka puasa. Sekarang di sini kita buka puasa sambil kerja tentunya. Ya. Semangat. Dah, gitu aja lah. Bingung gua. Jangan kasih ntar disensor lagi nih. Jangan ngerokok ini aja nih kasih. Apa? Sudah. Jadi hari ini. Gue nggak tahu ya si Pio tangannya kayak gimana, soalnya tadi tuh jam 5 gue sama Pio masih main GTA anjir, terus tiba-tiba Pio kayak ngapain ya gitu, oh ini aja nge-go food, terus tiba-tiba toilet nasi liwet. Pio bikin nasi liwet kurang dari 2 jam, 3 jam lah secepat ini kayaknya. Kurang deh, kurang berapa Pio kira-kira? Ada nasi liwet, nih bayangin ada nasi liwet, ada tempe tahu bacem tadi, terus ada ini paling enak nih melon, labu, ngontok ayam juga, ini yang wajib udah berkali-kali pengganti bala-bala gosong biol, tapi enak bala-balanya, terus ini ada cumi, cabai hijau, dan tumen-tumen kita ada ini, talas Bogor. Iya benar-benar. Ada ini, dan maaf es goyobot, kamu sudah digantikan oleh es buah. Enak gak? Enak ya? Oke, kita ada gantinya berarti sekarang. Iya, segar. Cuma ada satu yang kurang. Apa? Cireng. Iya, cireng. Ini terbaik. Raja cireng emang di rumah. Kalau menurut cireng enak banget. Sama ini, sama ini. Beli berapa bungkus? Yang tidak boleh lupa. Hah? Sambal. Timbun aja. Cina, kalau dikeluarin, dingin. Iya. Itu mana? Berapa udah buka puasa? Upi udah buka puasa belum? Udah tadi makan gorengan. Ya, itu udah. Yang di sana juga udah pada ngerokok. Ini baru. Pio udah buka puasa. Hah? Udah buka. Tahu udah dong. Oh. Kan tadi makan lalu. Oh iya benar. Berarti kita ngecek dulu Haji Lutfi lagi ngapain. Haji Lutfi lagi di sebelah atau di sini? Di sebelah kan. Di sebelah sini mah ada Om doang. Om lagi sakit. Oh. Gak ada sakit sih, lagi pusing dia. Hari ini soalnya nge-push biar jadi apex predator. Bener, Viol, gerah Viol. Ini masih ada gak? Gak ada. Terus update rumah sebelah, lihat dulu ada yang jagain satpam. Dan kandang yang hancur. Mana sih hancurnya? Enggak tahu. Katanya patah, patah di mananya ya? Enggak tahu. Oke, ini katanya hancur, enggak tahu sih gara-gara ditabuk Marco. Sini Marco. Buset, buruk lagi. Mencet buat tadi. Ngevlog dulu dong biar dapat duit. Hari ke berapa? Hari ke 10. Masal. Puasa enggak? Dikit. Ih, tidur jam berapa? 9 pagi. Terus terakhir kali minum? Jam 8. Ih, sebelum tidur minum dulu.
Ayo bangun. Ah ngantuk gua, Dil. Pusing malah gua. Udah di rumah Marco enggak? Enggak, bacok bego dia. Makan burung gua tadi pagi. Udah sini, komeng. Udah, berarti turu. Om Ijal. Ya. Ya, hari ini vlognya intinya sebenarnya nunggu anak-anak vape dulu. Ya enggak apa-apa. Cium lu coba. Jadi nanti vlognya bakal dilanjutin ketika anak-anak vape udah datang. Bye bye. Iya, terus lampu ini jangan lupa dimatiin dulu. Ntar jentet. Udah cobain dulu, enggak apa-apa biarin. Ya udah. Teh. Buka puasa hari ke-29. Jadi hari ini kita kedatangan Pak Bos nih dari RTA mau ada buka bersama. Kebetulan ada produk yang mau launch juga. Cerita dulu dong, apa nih kita yang mau launch bulan Ramadan? Apa yang kelihatan? Apa nih? RTA. Tanya dulu. RTH kita mau rilis kolaborasi sama brand. Jadi nanti ada kapsul collection, ada varsity, t-shirt, terus ada sepatu, sama sendal di bawah itu juga ada. Sepatu sama sendal, kolaborasi sama brand. Terus kita juga ada rilis beberapa work jacket, ada 2 work jacket, terus ada 1 crew neck. Lalu ada t-shirt series Elden Ring, ada 4 artikel. 4 artikel ya? 4 artikel. Terus juga kita ada diskon juga nanti di tanggal 13. Diskon! Ada buy one get one. Oh, gacha buy one get one. Oh iya, ini juga rilis di bulan ini yang seri villainnya. Ada Hazel, ada Harley, ada Heisenberg, sama ada satu lagi Hopper yang versi metal. Sama mau ada sister brandnya dari FPH bakal rilis juga yang polosan ini yang lagi dipakai mungkin. Nih, Fabo, nah ini yang pada ditanyain tuh dari kemarin. Pada nanyain semua. Bang, itu yang polosan, kapan keluarnya katanya kan. Jadi keluar kapan aja? Ini celananya udah enak banget ya yang pakai nih. Itu tanggal 15 April keluar ada t-shirt regular fit yang polosan. Warnanya juga ada beberapa pilihan nanti. Terus ada yang oversize, ada polo shirt. Terus ada celana chino, ada celana cargo, ada jaket juga. Jadi memang ada macam-macam dan dengan harga yang lebih affordable, nggak begitu terlalu mahal. Sekitar untuk celananya itu Rp899.000, kaosnya itu di Rp380.000. Mahal banget, Oga. Mahal, ada sehat dong, anjing. Bangsat. Udah percaya. Jadi t-shirtnya itu kita jual di 100 ribuan untuk yang oversize dan untuk yang regular fit di 75 ribu. Terus celana ini kita celana chino dengan belakang di 75 ribu dan pokoknya ha ini berapa? 250 ribu si celana chino. Bangkrut aing 75 ribu. 250 ribu dan jaketnya juga di harga 235 ribu dengan bahan yang enggak kalah jauh sama Uniqlo. Jadi benar ini lebih enak daripada ini kalau bahannya tipis tapi dia nggak robek kerja itu yang nempel ke stretch stretch dia stretch jadi bisa menyesuaikan dan kita available size nya dari 28 sampai 36 berarti 40 aja belum ya. Soalnya ini baru rilis jadi kita bakal nyesuaikan statistik kira-kira yang banyak beli yang mana nih. Soalnya ini target kita nggak cuma udah aja ya banyak. Kayak kita emang butuh apa, orang kantoran, orang yang gak suka keluar pakai baju gambar. Itu dari pasar kita buat kamu. Oke, tungguin aja tanggal 15 April. Terus tanggal 18 atau tanggal 20 nya kita ada kolaborasi juga sama brand. Terus tanggal 22 atau tanggal 24 ke 26 kita ada event di Trans Studio Bandung. Apa sih namanya? Bandung Sneaker Season. Iya, Bandung Sneaker Season. Itu kita akan ada event tanggal 24. Terus buat kalian yang penasaran sama bahan ya, kalau yang udah belajar FTH mah pasti percaya aja liat. Ya, buat kalian ini masih gak jauh beda sama bahan FTH. Apa sama? Jadi bahannya yang dipakai FTH sama tanggal 24S, tapi kita juga ada yang pakai American Cotton juga. Jadi memang lebih variatif dan lebih ada yang bahannya baru di luar dari development FTH. Jadi buat teman-teman yang penasaran nanti bisa langsung dicoba aja karena ini benar-benar satu perusahaan sama si FTH. Jadi pas kalian FTH masih bisa kalian lempar ke Senfabo. Stop. Lalu kita juga FTH mengeluarkan ini baru yaitu ini bisa dilihat ini kita food and beverage kita rilis saat bulan puasa ini juga Chinese girlfriend bisa enak.
Terus kita juga kebetulan lagi mau develop tempe bentuk baru. Jadi nanti tempe-tempenya akan dicoba di explore maksimal. Agak sedikit, wah bapak banget tuh ya jokesnya, tapi gak apa-apa. Iya, parah. Anak kaget. Aduh, yang baru kenapa sih? Kakak, dua ribuan. Ini pernah dipakai sama Harry Potter ya? Yang ini pernah dipakai sama Voldemort kawan-kawan. Ayo, goblok. Oh, ini Voldemort. Ini buat ngaji, bukan buat ngaji. Bisa buat ngaji ya, kawan-kawan. Alif, Rahim. Ini mungkin pak, kalau subuh di studio yang pakai ngaji. Ini harus, ini tongkat bukan sembarang tongkat, ah. Cami tongkat punya bapaknya. Iya, iya. Chainsaw Man. Denji. Latah aja sih ke pokoknya. Loh, masa aja sih? Gak orang lagi. 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 Gak koper lebih gede aja, koper gini ini. Udah tadi koper, Pak Tarno. Dia juga nyari kan ujung-ujungnya. Selama suara yang buah rasa. Ini segala di bawah, ini kamar Naomi kita. Jadi belum. Mas Ari, saya segala aja. Bodoh! Rasak! Dalam kapi, padahal rumahnya kosong kene ya. Tapi ada. Tapi dalam kapi. Apa lagi ya? Anaknya bete. Udah habis ya? Kita bulu jembut ah dicukur. Cukur ah. Apa? Mana nemu paralon dari mana anjing, Beb? Ada di situ. Dia mau ada lobby di belakang, Pi. Sumpah nemu aja lu. Ini apa namanya, Beb? Petir apa? Topak petir. Topak petir. Ini topak petir. Siap. Ya, ikut siap tendernya. Pantol, ayo. Oni. Oni. Tak. Tak. Allahu Akbar. Cair kali dua enggak? Cair kali dua enggak? Woi. Bangsat anjing. Kereta bangsat. Pemikir ya. Lagi sama ini. Ini kalau bukan fan yang mau gini ya. Enggak ada yang diobrolin sebenarnya. Begini, ini. Anehnya lu enggak bisa masal gitu. Kita nanti muncul ide dari sini. Udah ya, itu lagi. Oh, mau kayak di villa ini, Teh? Hampir jam 6, anjing. Ayo, Pak, udah jam 10. Yuk, udah jam 10. Yuk, sebentar, yuk. Bisa sih, mau pedang, ini udah rungkat. Ya, mau kamu masih parah ya, Teh? Udah membunuh matahari. Yuk, capek. Yuk, kalau punya serius. Anjing. Ingat kita anjing mena. Tadi ya tuh tadi. Tadi. Coba sih ga Bogor anjing dikit banget. Ya si Gogor. Itu Jojo anjing. Oh iya. Beda. Beda. Bapak ini. Bukan, ini saya baru yang mendapatkan anak saya. Ini kaskil. Sarang. Sarang. Iya, sekarang mau ini. Mau rapat dulu. Rapat dulu. Untungnya menuju nikah. Oh iya, mau anak, menuju nikah pun anak. Mau dipanggilin ini enggak? Papa Asus. Bapak kantor apa? Menuju nikah pun anak. Bapak Pepe, Bapak. Bapak Untung, Bapak Asus ada yang akan gini, Pri. Ini. Tapi jadi Bapak jangan gini.
Michael Jordan. Tanggung jawab. Ini mereka harus tanggung jawab. Goblok. Sini lihat di sini dong. Mas tanggung jawab. Bindex satu lagi mana ya? Kamu udah bikin aku. Aduh. Anjing bawa basket di mana? Di situ ada Michael Jordan mana ya?